Ketemu lagi dengan saya Rokar di channel Cakrawala Bengkulu. Hari ini tanggal 16 Desember 2019. Saya bersama dengan Nanda sekarang lagi berada di Desa Selebar Jaya, tepatnya di rumah Bapak Mahyudin. Bapak Mahyudin umurnya 92 tahun dan berinformasi merupakan veteran Angkatan Udara Republik Indonesia yang terlupakan. Jadi Bapak Mahyudin pahlawan perintis kemerdekaan namun terlupakan. Kenapa saya bilang terlupakan? Karena sampai dengan detik ini Bapak Mahyudin tidak menerima bantuan terkait dengan tunjangan veterannya yang harusnya diterima setiap bulannya. Bapak Mahyudin itu lahir di Kota Donok, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan tinggal di Desa Selebar Jaya. Bapak Mahyudin, kita kurang bisa untuk komunikasi karena memang untuk indera pendengarannya sudah sedikit berkurang. Informasi yang kami dapat, Bapak mulai bekerja sebagai Angkatan Udara Republik Indonesia itu tahun 1950 sampai dengan 1954. Jadi di sini ada beberapa foto semasa beliau bekerja. Ya, lumayan ganteng ya. Lalu foto kenangan semasa bekerja. Ya, kurang terlalu kelihatan karena memang udah lama. Di sini tertera kenangan semasa bekerja Kupang 5 Oktober 1952. Jadi yang bersangkutan itu di berdinas itu di Kupang. Ada juga foto yang memang di sini ada foto yang bersangkutan masih pakai seragam. Memang fotonya agak blur karena memang foto lama. Jadi ada kayak ini ya, mana ya? Pangkat ya. Enggak kelihatan. Lambang. Lambang. Enggak kelihatan. Kalau dulu Pak untuk kepala ini komandan Bapak namanya siapa? Muhammad Mulyo. Muhammad Mulyo, kolonel. Letnan 1. Jadi dulu ketika Bapak masih bekerja atau masih dinas itu nama komandannya Letnan 1 ya Pak ya? Letnan 1 Muhammad Mulyo. Letnan 1 Muhammad Mulyo. Sebenarnya tujuan kami untuk membuat konten atau video ini agar pihak-pihak terkait yang bisa untuk memberikan sumbangsinya untuk mengurus tunjangan veteran yang seharusnya Bapakmu Mahyudin terima itu tergerak hatinya untuk dapat membantu, ya Nda ya? Ya. Jadi beliau ini di masa tuanya dapat tunjangan yang paling tidaknya membantu buat masyarakat, buat pemerintah Lebong, buat pemerintah Indonesia maupun pihak terkait. Kami minta bantuannya. Dan maaf untuk videonya memang sedikit buram karena memang hari sudah lumayan akan malam gitu ya. Sudah lumayan malam ya, Nek? Ya. Karena mau maghrib ya. Ruangannya juga penerangannya kurang. Jadi harapan kami dengan video ini pihak terkait tidak hanya diam, karena seharusnya bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan kita sebagai generasi yang sekarang harusnya berterima kasih ke mereka. Harusnya kita dapat membantu mereka. Jangan lupa bahagia,
jangan lupa saling membantu. Sekali lagi buat pihak terkait, jangan lupa untuk dapat membantu dalam hal pengurusan tunjangan veteran Bapak Mahyudin selaku veteran Angkatan Udara Republik Indonesia yang pernah ditugaskan di Kupang. Lokasi rumah beliau itu di Desa Selebar Jaya. Mungkin itu saja. Ini ya. Terima kasih untuk Bapak Mahyudin ya, Pak ya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.